Be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur semua dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di channelnya Bocah Bandungan. Hari ini kita sedang berada di Dusun Bajangan, Kecamatan Dingin, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kita lanjut lagi blusukan dari desa ke desa ya sedulur. Untuk sedulur yang berasal dari kampung ini dan sekarang sudah menetap di kota, bekerja di kota, atau sedang bekerja di luar negeri sebagai TKI, TKW, semoga dengan menonton video ini bisa menjadi obat kangen, obat rindu untuk kalian semua. Sangat luar biasa suasana kampung Jawa pedalaman ini. Kampung ini masih penuh karisma, rumah kuno masih original, terjaga keasliannya seperti tahun 80-an, tahun 90-an. Benar-benar kampung ini masih sangat asri, alami dan indah, mengingatkan kita kembali ke zaman dulu. Suasana di sini begitu tenang, jauh dari kebisingan, jauh dari kota ya sedulur. Sangat sahdu, damai sekali di sini sedulur. Seperti inilah ya sedulur suasana di kampung ini. Kampung yang berada di tengah hutan jati. Untuk menuju ke kampung ini, kita akan melewati berkilo-kilometer hutan jati yang sangat luas. Masya Allah, suasana indah di pelosok pedesaan yang ada di Jawa Tengah ini sangat damai sekali sedulur. Bu, tidak sabin. Monggo, cek melam-lampan iki. Iki desone tasih asri. Nggih. Nyenengke man plus ke Bandungan. Nggih. Sumuwono mriku. Nggih. Ajeng ngrumpet napa pripun? Mau niku mung pandang sak iki kula tutupi mau bocor. Oh, nggih nggih nggih. Nek untuk mung mung mung. Lanjut. Nggih. Monggo-monggo dereken. Omah iki pinuk iki. Siati. Pokoke di channel ini kita akan blusukan dari desa ke desa ya sedulur. Desa yang masih original, masih terjaga keasliannya. Ayo sedulur, kita lanjut lagi jalan-jalan di kampung yang sangat indah ini. Kampung yang penuh karisma, rumah kuno masih sangat original. Ini suasana di belakang rumah seperti ini ya sedulur. Warga di sini memanfaatkan lahan di belakang rumah untuk ditanami pohon pisang seperti ini. Kita akan melewati ini jembatan kayu sedulur. Benar-benar suasana di sini sangat tenang sekali sedulur. Luar biasa. Hidup terasa tentram dan damai. Sangat jauh dari kebisingan. Ini siang hari saja sepi dan hening seperti ini ya. Kita tidak bisa membayangkan kalau malam hari suasana di sini seperti apa. Pasti tambah hening, tambah sunyi, tambah sepi ya sedulur. Suasana terlihat sepi karena mayoritas warga kalau siang hari seperti ini bekerja di perkebunan jagung. Untuk kebutuhan air sehari-hari warga di sini masih menggunakan sumur pompa sedulur.
ada bebek. Pak. Bebek seluruh. Berkeliling di kampung ini membuat saya merasa sedih bercampur terharu sedulur, karena suasana di kampung ini benar-benar mengingatkan saya kembali ke masa kecil dulu, masa di mana belum ada HP, belum ada media sosial, belum ada YouTube. Bagaimana pendapat sedulur semua setelah melihat suasana di kampung ini? Tulis di kolom komentar ya. Di depan itu ada rumah milik warga di sini yang masih sangat original. Namun lantai teras sudah berupa plesteran seperti ini ya sedulur. Sudah disemen. Rasane nyes ning ati sedulur. Adem ayem. Di sini juga ada rumah yang sudah permanen ya sedulur. Juga jauh dari kebisingan, jauh dari tetangga ini sedulur. Salah satu rumah warga di sini. Ini kalau kita lurus ke depan sampai di persawahan tanaman padi, sangat indah. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu sedulur video dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Nantikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, seger. Pemandangan yang sangat indah. Ini padi yang sudah menguning. Ntar lagi panen ini. Masya Allah, sangat luar biasa, menakjubkan. Udara segar, bersih, tanpa polusi.